Ya, selamat siang sahabat Citurung TV dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat pancing teger ya. Apa itu pancing teger? Pancing teger itu alat untuk memancing ikan sidat yang besar di kali ya. Itu memerlukan alat yang sangat kuat ya teman-teman. Ini ada nangsi ukuran besar. Ini bisa kuat untuk berat 50 kilo, ini masih kuat ya sahabat Citurung TV dimanapun Anda berada. Ini nangsi, ada pancing, pancingnya ukuran besar. Oke, kita perlihatkan ya guys, ukuran pancingnya sangat besar ya. Oke, bagi Anda yang ingin tahu bagaimana cara membuat pancing sidat, oke, stay tune terus di Citurung TV. Oke, pertama-tama ini kita buka fungsinya ya guys. Oke, tidak terlalu panjang, kira-kira saja. Nah ini kita masukin guys, cara membuatnya cukup simpel. Kenapa nih harus kita rak ya, agar pancing ini kuat dan tidak mudah putus kalau kita nanti mendapatkan sidat yang besar. Oke, bisa di lihat guys. Oke, kita masukkan sini. Karena ini besar, sangat sulit ya guys. Ukuran 1000. Kuat. Oke, yang masuk juga guys. Oke, okay.
si Rara biar kuat. Sangat mudah ya buat pancing tidak ini. Oke. Nih, udah jadi, guys. Hampir mirip dengan pancing lut. Cuman kalau ini ukurannya lebih besar. Oke. Terima kasih sahabat Burung TV dimanapun Anda berada. Itulah tadi bagaimana cara membuat pancing ikan sidat. Oke, selamat mencoba di rumah. Terima kasih. Ya. Sahabat Burung TV, ini yang udah jadi. Tinggal tertalik, lihat ya. Oke, oke. Tergulung, udah jadi. Inilah tipik pancing ikan sidat. Tinggal nanti kita praktekkan mancingnya di sungai. Ini yang udah jadi. Oke. Okay. Kita lihatin lagi cara membuatnya. Oke. Okay. Ada pancing ukuran besar dan tali ukuran 1000. Kita masukkan. Oke. Okay. Ya. Setelah itu putar sedikit. Oke, okay. Kita masukkan karena ini besar. Guys, tarik aja. Tinggal di Rara. Oke. Caranya kita pakai nah ini Raranya di sini. Kita kaitkan. Guys. Kita Rara. Jadi deh, ukur kira-kira 2 meter lah. Oke,
cukup simpel bukan? Bagaimana cara membuat pancing ikan sidat? Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.